untuk menyelesaikan puzzle dari belakang kok. Weh, santai. Bang. Waduh. Langsung dikejar dong. Nah, ini dia. Wah, aku akan gigit kamu. Ayo, mau lari kemana kamu? Sini. Wah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kokoku. Di video ini, Koko akan memainkan game Roblox lagi yang berjudul Banana It. Di sini kita akan dikejar-kejar oleh monster pisang, teman-teman. Waduh. Dan kita harus mengumpet sambil menyelesaikan puzzle agar kita bisa kabur dari kejaran monster pisang ini. Wow, dan ini juga bentuk pisangnya itu berbeda-beda, teman-teman, karena ada skinnya. Di sini skin yang pertama itu ada half billion. Bukan, ini use kode half billion. Apa ini? Coba kita pakai. Cara pakainya gimana ya, teman-teman? Cara pakai kodenya. Kode. Oh, ini kode di sini. Ada kodenya yang bernama half Billion. Oke, kita redeem dan wow, kita dapat skinnya dong, gokil. Kita mendapatkan skin Banana Aurora. Keren. Dan di sini juga ada juga pisang yang skinnya kayak kacang panjang, teman-teman ya. Dan ada juga yang lagi ngumpet di locker. Dan yang terakhir dan yang pastinya paling keren adalah banana yang mirip seperti hiu, matanya merah. Wow. Dan di sini apakah sudah mulai gamenya? Di sini pada meninggoy semua, nggak ada yang berhasil selamat nih. Waduh, tenang aja, kalau Koko ada di in game, Koko pasti akan selamat dari kejaran pisang ini. Kalau gitu, kita di sini tinggal nunggu aja 10 detik untuk masuk ke dalam in game-nya. Let's go. Kita voting mana nih? Udahlah, Koko voting yang paling banyak aja deh. Udah, Koko pilih yang Pilot High School. Oke. Okay. Let's go, kita masuk dalam in-game-nya. Belum juga dong, harus voting lagi. Banana Split, Escape, Infection. Escape lah. Loh, ini modenya beda-beda ternyata, teman-teman. Ada 3 mode dan di sini bukan pilihan Escape. Lantas kita disuruh ngapain di sini, teman-teman? Apakah modenya tetap sama Escape tapi ada 2 monster pisang? Waduh, wadidaw. Ya udah, let's go. Kita harus bertahan hidup selama 5 menit kurang lebih, teman-teman. Ya udah, oke. Kalau gitu di sini Koko langsung saja akan mencari puzzle karena seharusnya game-nya sama aja. Kita itu disuruh menyelesaikan beberapa puzzle dan tuh kan bener aja di sana ada puzzle. Ya udah, kalau gitu di sini langsung saja Koko gaskan untuk menyelesaikan puzzle dari belakang Koko. Santai. Bang. Waduh. Langsung dikejar dong. Waduh. Langsung dikejar dong. Tenang. Koko gocek kamu ya. Sini ayo sini kamu ya. Ini kamu. Ah, Koko gocek kalian berdua ya. Tolong. Ini teman-teman Koko pada kemana dah? Kenapa Koko sendirian, weh? Tolong. Aduh, ini ada 2 pisang, coy. Oke, ngumpet di sini dulu. Kamu pasti udah bisa mengejar aku, dasar banana jelek. Baru main udah langsung dikejar sama 2 pisang. Aduh. Untung aja ada darahnya. Koko mempunyai 3 darah, tapi sekarang tersisa 2 darah doang karena ngumpet dulu. Jangan bawa ke Koko dong hantunya, monsternya. Untung aja dia nggak ngelihat. Untung dia nggak ngelihat, teman. Astaga, darah Koko sisa 2. Soalnya kalau misalkan Koko sampai kena hit sama dia 2 kali, Koko langsung meninggoy dan tiba-tiba waktunya tersisa 2 menit dan di depan sana ada 2 pisangnya di sana. Oke, sabar. Koko ke sini dulu. Monster pisangnya berhenti di depan sana, coy. Gimana caranya Koko keluar coba? Ah, bisa nih. Ayo. Bisa nih. Ayo sini. Ada pisang di situ, teman-teman. Untung aja dia nggak ngeliat. Oke, kita pencet aja. Udah kelar puzzle-nya. Please jangan kejar Koko. Please, Koko nggak mau dikejar sama kamu. Tenang, kita keluarkan skill gocek Koko. Santai, Langsung tergocek-gocek gaming dengan begitu mudah. Monsternya kaget. Ini apa nih? Oke, mantap. Udah selesai puzzle-nya. Koko nggak ngerti gimana cara kelarin puzzle-nya. Cuman, seenggaknya Koko bisa gocek-gocek monster pisang itu. Dan di sini ada lagi. Sabar. Dia nggak ngeliat Koko. Kabur dulu ke sini. Mending Koko kumpulin koin dah daripada Koko harus ini. Udah bisa keluar nih. Gimana caranya, teman? Udah bisa keluar nih, kocak. Tapi gimana cara keluarnya, kocak?
Iya, ketemu dong sama monsternya. Ya, mati dong kocak. Oh, menang nih ternyata. Beuh, keren. Awal permainan yang sangat keren langsung menang. Dan Koko bisa langsung gocek 2 pisang. Beuh, gokil, gokil, gokil. Kita menunggu lagi game selanjutnya yaitu 15 detik kemudian. Tapi Koko berharap semoga di game selanjutnya Koko bisa menjadi monster pisang. Akan Koko makan kalian semuanya kalau Koko sampai menjadi monster pisang. Hahaha. Ah, Koko nggak jadi pisang dong. Padahal Koko pengen banget jadi pisang. Siapa di sini cita-citanya ingin menjadi monster pisang, teman-teman, dan ingin memakan semua orang? Waduh, waduh. Oke, yuk kita ambil di sini. Dan ini ada puzzle nih di sini nih. Oke, di sini ada satu puzzle. Nah, langsung saja kita selesaikan puzzle ini. Tapi bagaimana cara selesainya? Oh, kita harus mengubah warna ini jadi hijau, teman-teman. Coba kita ubah dulu jadi warna hijau semuanya. Oke. Akhirnya Koko bisa berkontribusi dengan memecahkan satu puzzle di awal. Please, semoga aja bener hijau semua ya. Santai dong, jamin kaget. Oke. Satu lagi. Kocak, diem dulu kocak. Nah. Satu puzzle sudah Koko pecahkan, tersisa 4 puzzle lagi, teman-teman. Kita harus mencari dulu tempat puzzle-nya ada di mana. Ini nih tempat puzzle-nya ini. Kocak, kenapa nggak dipencet? Oh, udah. Nah, di sana juga lagi satu. Beuh, ini mah Koko udah jago gini ya mainnya, teman-teman. Ayo. Satu puzzle lagi ada di luar, teman-teman. Ada di sini, kocak. Lah, udah lagi. Tapi kok baru 2 puzzle ya mau dikelarin? Lah, aneh banget. Nah, ini ada apa nih? Nah, coba deh kita pencet 2-2-2-2 deh. Let's go. Kita lanjut lagi. Oh, ini 3-2-2 nomornya. Oke. Tenang. Koko sudah jago nih. 3-2-2. Let's go. 4 puzzle sudah kita selesaikan. Dan di sini Koko nggak dikejar sama sekali sama monster pisangnya ya. Monster pisangnya ternyata di sini takut sama Koko mungkin ya. Let's go. Hey, kamu ngapain ngumpet di sini? Nggak usah ngumpet di sini, tenang aja. Monster pisangnya tidak akan mengejar kamu kok. Tenang aja tuh. Malah monster pisangnya AFK di sini. Enggak ding. Aduh. Jangan. Ya, enggak, ampun. Nih, di sini ada orang nih. Di dalam. Nah, di dalam. Nah. Mati dong dia. No. Maafkan Koko. Tidak. Koko malah jadiin temen Koko tumbal. Astaga. Tapi seru loh kalau begitu temen-temennya. Nagih gitu loh. Oke, ayo kita kabur. Oh, please jangan. Kabur. No, Koko dimakan dong. Padahal pintu kabur ada di depan sana. Aduh, tinggal 1 atau 2 langkah lagi Koko udah bisa kabur. No, ini ada karma karena Koko jadiin temen Koko tumbal. Maafkan aku ya, kamu siapa namanya? Hey, jangan merajuk. Tuh. Iya, sini. Maafkan Koko ya, Koko nggak sengaja. Lagian sih, kamu kenapa ngumpet di locker terus? Coba bukain membantu, malah ngumpet terus. Heran. Let's go. Di sini Koko harus menunggu lagi 20 detik untuk ke pertandingan alias match berikutnya. Let's go. Wuh, ada yang lolos dong, 4 orang. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Walaupun nggak lolos juga nggak apa-apa. Yang penting Koko tadi udah berkontribusi untuk menyelesaikan 2 puzzle. Coba kalau nggak ada Koko tadi, nggak mungkin bisa keluar kalian semuanya. Biasa, alasan orang kalah begini, teman-teman. Let's go, 10 detik lagi. Oh my god, Koko menjadi monster pisang di sini, teman-teman. Akan Koko makan kalian semuanya. Ayo sini adik-adik, kamu maju semuanya sini. Hohoho, di mana kalian bocil-bocil? Aku ada di belakangmu. Mana kamu? Kok nggak ada sih bocil-bocilnya? Mana kalian bocil-bocil? Halo, apakah ada orang di sini? Nah, ini dia. Wah, ayo sini kamu, sini. Kamu jangan mengumpat di sini ya, bocil. Aku akan makan kamu, bocil. Ayo, kabur. Ayo, nangis kamu, bocil. Ayo sini kamu. Bawakan temanmu kepadaku cepat sini. Ya, dia masuk ke sini kocak. Ya elah, nggak bisa Koko gigit, tapi tenang aja. Pasti dia akan berlari ke sini, teman-teman. Ayo, di mana kamu? Apakah kamu mengumpat di sini, teman-teman?
Mana. Ih, kocak kok nggak ada sih? Orang-orang yang kemana, weh? Bocil-bocilku, kemana semuanya kalian, bocil-bocilku? Please, aku yang memakan kalian, bocil-bocil. Nah, ini dia, ini dia. Wah, wah, aku akan gigit kamu. Ayo, ayo, mau lari kemana kamu? Sini, sini, sini. Wah, ayo, kau mau ngumpet di mana? Aku makan-makan kamu, aku gigit kamu. Ayo, rasakan ini, gigitan dari Koko. Nah. Meninggoy satu orang langsung kamu buah. Aku gigit kamu ya. Berani-beraninya kamu mengelabui Koko ya. Koko cari kamu di mana-mana, tidak ada, dan baru ketemu di sana. Ayo, tersisa dua orang lagi yang harus Koko gigit. Oi, kamu jangan terlalu fokus untuk menyelesaikan puzzle ya. Oh, ini orang tadi yang kabur ternyata. Oke, Koko pasang dulu di sini jebakan pisang. Ayo, pasti kamu akan muncul di sini kan kamu kan? Ah, kamu ngumet di sini kan kamu kan? Mana kamu, ha? Akan Koko cari kamu. Ayo, Koko tembusin satu persatu kamu ya. Mana kamu? Mana? Cepat keluar, keluar, keluar. Hai. Ada juga di sini, teman. Ayo. Di mana kamu? Ayo. Wah. Sini kamu bocil. Hei, bocil. Kamu mau kemana, bocil? Aku di belakangmu. Lo kok gak kena gigit sih dia? Lo kok gak kena gigit, kocak? Ih, mana kalian? Halo. Sini kamu. Jangan lari kamu ya. Koko cokek kamu. Ayo. Ayo, sini, ayo. Ayo. Mana lagi? Mana lagi kalian? Berani kalian? Muncul di hadapan Koko, berani, ha? Kalian muncul di hadapan Koko, akan Koko gigit satu persatu kamu ya. Kamu jangan lari. Hei, kamu berani-beraninya kelarin pasal Koko gigit kamu. Ayo, gigit. Mati kamu ya, red carrot. Meninggoy kamu di sini, ada orang lagi. Ayo, mau kemana kamu? Ayo, aku di belakangmu. Langsung meninggoy semuanya, let's go. Enggak ding, satu orang yang lolos ya udah gak apa-apa. Yang penting Koko berhasil memakan tiga orang. Kamu tadi kemakan kan sama Koko. Ya udah, oke teman-teman, mungkin sudah aja untuk video Koko kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Semoga kalian semua terhibur dengan konten ini. Dan buat teman-teman semuanya, silakan dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya agar Koko bisa semakin bersemangat lagi membuat konten dan menghibur kalian. Ih, Koko nggak mau ikut main, kocak. Udahan, Koko mau udahan. Thank you semuanya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Ya, kocak nggak mau. Dadah teman-teman, dadah. Thank you. Bye-bye.